إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدواتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم باحسان الى يوم الدين ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ايضا وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقال أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا جمع صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله عزني وعزكم الله قال الله سبحانه وتعالى الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اوصيكم بنفسي واياكم بتقوى الله, الله. فقد فاز المتقون خطيب الوصيات kepada diri pribadi dan para jamaah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah fa inna khairaz taqwa karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah azza wa jal al mal wal banun zinatul hayatid dunya ketahuilah harta benda anak istri kita zinatul hayatid dunya adalah perhiasan dunia yang siap ataupun tidak akan kita tinggalkan wal baqiyatus salihat Adapun yang kekal dan abadi di hadapan Allah adalah amal-amal soleh kita. Khairun inda rabbika thawaba. Itulah yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa khairun amala. Dan sebaik harapan orang-orang yang beriman. Jemaah salat idul adha rahimani wa rahimakumullah. Azani wa azzakumullah yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di sepuluh terakhir yaitu bulan Dhul Hijjah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajak kita untuk memperbanyak amal-amal saleh, karena amal-amal saleh di sepuluh awal Dhul Hijjah pahalanya sangat agung, bahkan bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, An ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu ma min ayamin al-amal salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni al ashr tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai diamalkan yaitu di 10 awal dhul maka ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah wala jihad apakah mulia mana dengan jihad maka Rasul bersabda wala jihad bahkan amal-amal saleh kita baik kita mengucapkan takbir baik kita berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Arafah ataupun kita membaca Al-Quran, apalagi kita di tanggal 10 Dhul Hijjah disunahkan berkurban, apakah amal-amal ini bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, wala jihad. Bahkan jihad tidak bisa mengalahkan amal-amal saleh di 10 awal Dhul Hijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min syai' kecuali seseorang yang dia berjihad dengan membawa semua hartanya dan dia membawa jiwanya ke dalam medan perang walam yarji' bidali min syai' dan dia mati dalam perang tersebut dan hartanya direbutkan oleh musuh mati syahid itulah yang bisa mengalahkan amal-amal saleh di sepuluh awal Hijjah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar alhamd. Jemaah rahimani warahimakumullah Amalan yang paling agung di sepuluh awal dulhijjah. Tiada lain adalah berkurban Allah Ta'ala berfirman Inna a'tayna kal -kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian al -kawthar. Kebaikan yang sangat banyak Bukankah Allah Ta'ala berfirman Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha di surat Ibrahim Allah mengingatkan wa in ta'uddu nikmatallah seandainya kalian mengingat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita la tuhsuha niscaya kalian tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita harga nafas jantung kita harga kehidupan ini jemaah tidak bisa ditukar dengan dunia dan harta oleh sebab itu Allah taala berfirman inna a'tainakal kautsar Sesungguhnya kami telah memberikan kalian begitu banyak nikmat. Apa perintah Allah selanjutnya? Fasalli li wanhar. Fasalli dirikan salat li Untuk mengingat Rabbmu jamaah. Dosa yang paling agung, yang paling besar. Mengalahkan zina. Mengalahkan minum khamar. Mengalahkan membunuh orang lain. Adalah tarkus salah meninggalkan salat. Rasulullah Wasallam bersabda, al bainana wa bainahum tarkus salah. Sesungguhnya pembeda kita dan orang-orang kafir, dia berani meninggalkan salat jamaah. Tanda orang yang kufur atas nikmat Allah, dia meninggalkan sesuatu yang paling urgen antara hamba dengan Allah, yaitu as-salah. Faman tarokaha faqad kafar. Dan Nabi Alaihi Salatu bersabda di hadis yang lainnya, barang siapa seseorang meninggalkan salat, faqad kafar, tidak ada alasan dia telah kafir setelah dirinya beriman. Orang berzina, dia masih mukmin tapi dosa besar. Orang yang berbuat riba, dia berdosa besar tapi masih beriman. Orang yang minum khamar, orang yang berjudi atau membunuh orang lain, tetap mukmin tapi dia dosa besar. Adapun orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, aina dan sengaja meninggalkan salat, maka dia telah kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita mengira salat itu tidak berbahaya ketika ditinggalkan. Allah taala mengingatkan kita di surat Al-Mudatsir, surat ke-74, masalah fi sakhar" Apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka sakar? Mereka menjawab, Qalu lam naku musallin, walam miskin. Kita dulu di dunia tidak salat, dan kita tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini jemaah. Sepakat ulama bahwasannya orang yang meninggalkan salat, dia hukumnya kafir. Bahkan Syekh bin Bas beliau mengatakan bahwasannya la Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat ketika dia menyembelih kurban tidak sah sembelihannya, tidak sah kurbannya dan hukum kurbannya adalah maitah, hukumnya dia bangkai. Adapun ahli kitab sembelihannya masih sah. Orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka beriman pada Allah Azza wa Jalla namun orang yang menikahkan salat dengan sengaja Dia tidak sah sembelihannya Dan dia telah kafir Maka jemaah rahimah wa rahimahullah Inna a'tayna kel Sesungguhnya Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat agung Maka perintah pertama Fasalli li kawanhar Kalau kita mengakui nikmat Allah Dirikan salat Dan yang kedua Wanhar Dan berkurbanlah jemaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi ali salatu wasallam beliau bersabda "Man kana lahu sa'ah wa lam fala yaqrabanna musallana". Barang siapa lahu sa'atun, seseorang yang Allah berikan keluasan rezeki. Sebagian ulama mengatakan seseorang yang sudah berkewajiban zakat mal yang hartanya lebih dari 85 gram emas atau senilai uang maka dia masuk ke dalam ayat ini Dia termasuk orang yang mampu Barang siapa orang yang mampu Walam yudahi Kemudian dia enggan untuk berkorban Fala Apa jawaban Rasulullah SAW Jangan sekali-kali orang ini Yaqrabanna. Mendekati Apalagi memasuki masjid-masjid kaum muslimin jemaah. Sehingga Imam Alik bin Anas beliau mengatakan bahwasannya Udhiyah atau berkurban bagi orang yang mampu Hukumnya wajib Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasannya hukumnya sunnah muakkadah Kemudian jemaah rahimani warahimakumullah Rasulullah SAW menganjurkan kita Fa'alaikum bitakbir Wat tahmid Wat tahlil Wat tasbih Ketika kalian berada di sepuluh awal Dhul hijjah Berbanyak mengucapkan takbir Allahu Akbar Tahmid Alhamdulillah Tahlil La ilaha illallah Tasbih Subhanallah Maka dia kita dianjurkan memperbanyak takbir Yaitu takbir mutlak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu ikrar kita ketika kita takbiratul ihram kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa umirtu wa ana awalul muslimin kita selalu berikrar ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala inna salati Katakanlah inna salati Sesungguhnya salatku Wa, wanusuki Dan juga kurbanku Wa mahyaya hidupku wamamati Kematianku Lillahi rabbil alamin Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan alam semesta Oleh sebab itu jemaah bahwasannya seseorang yang sudah melaksanakan salat terutama Idul Adha Kemudian dia kaya dan mampu. Kemudian dia tidak mau berkorban. Maka tidak sempurnalah ibadahnya jemaah. Dan kita jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya korban ini adalah tanda ketakwaan orang kepada Allah azza wa jal. Bukan tanda kayanya orang. Berapa banyak orang yang kaya namun dia enggan berkorban. Namun berapa orang yang ekonominya pas-pasan. Karena ketakwaan. Dia bisa berkorban di tiap tahunnya. Allah Ta'ala berfirman, Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut taqwa minkum. Di surat Al-Hajj, Allah Ta'ala mengingatkan kita, Layyana lallaha luhumuha. Sekali-kali Allah tidak membutuhkan daging kurban kita jemaah. Tidak akan sampai daging kurban kita kepada Allah. Wala Wala dima'uha. dan juga darah kurban kita tidak akan sampai kepada Allah. Walakiyana luhut takwa mingkum akan tetapi jemaah yang akan sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurban adalah syariat bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga hanya kepada Nabi Ibrahim Alaihi Salatu Wasallam. Bahkan dari Nabi pertama Adam Alaihi Salatu Wasallam diciptakan Allah sudah mengingatkan kita untuk berkurban. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai Adam. min ahadihima. Walam yutaqabbal minal akhar. Wahai Muhammad. Bacakan dua kisah anak Adam. Yaitu Qabil dan Habil. Il Ketika dua anak Adam mendekatkan diri. Jadi Kurban artinya kita itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kurbanan dengan sedekat-dekatnya. Fatukubbila min ahadihima. Salah satu kurban dari anak Nabi Adam yaitu Habil diterima. Walam yutakabbal min al Adapun kurban kabil tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Innama yatakabballah min al-muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima adalah dari orang yang takwa. Yang hartanya halal. النبي عليه الصلاه والسلام بليه سبدا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ثم ذكر رجلا يطيل السفر أَشْعَاسَ اغبر يمد يده الى السماء فقال يا ربي يا رب فانى يستجاب له مطعمه حرام مَشْرَبُ حرام مَلْبَسُ حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له او كما قال عليه الصلاه والسلام Sesungguhnya Allah itu zat yang baik Tidak akan menerima kurban Walaupun seratus ekor sapi Kecuali dari harta yang halal jemaah Kemudian Rasulullah menceritakan Ada seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh Menuju Baitullah Mereka berhaji Berumrah Ash'asa akbar Rambutnya acak-acakan Badannya penuh dengan debu di zaman itu jemaah Ya yadahu sama. Kemudian orang ini berdoa di hadapan Allah di depan Ka'bah jemaah. Ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah terimalah ibadahku. Ya Allah terimalah kurbanku. Ya Allah terimalah amal-amal salehku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mat'amuhu haram." Sumber makanannya haram. Wa haram. Minumannya haram wal ma ba mamal basuh haram pakaiannya pun uangnya dari yang tidak halal wa bil haram dan orang ini diliputi oleh keharaman fa anna bagaimana Allah menerima dan mengijabah orang-orang yang demikian jadi kurban itu jamaah kalau sumber kita harta kita dari perkara haram dari perkara yang subhat. Fa'anna yuqbal. Bagaimana Allah menerimanya. Begitu juga ibadah kita kepada Allah. Salat kita, haji kita, umrah kita. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kalau sumbernya dari perkara haram. Hasil korupsi, neto, nepotisme, dan lain sebagainya. Fa'anna yustajabullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd Bagi orang yang berat berkurban Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu Di surat Sofat surat 37 ayat 100 sampai 107 Nabi Ibrahim berdoa di usia sampai beliau tua Rabbi habli minas Ya Allah berikan aku anak yang saleh Sampai beliau diriwayatkan usia 85 tahun jemaah Baru diberikan kabar Fabasyarnahu bi gulamin halim Allah berikan anak yang saleh yang taat yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Di ayat 102-nya, "Walamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka. fanzur ma da tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya Allah min sabirin Ketika Nabi Ibrahim dengan istri-istri beliau, Hajar dan Sarah Menunggu 80 tahun akhirnya diberikan Allah rezeki berupa anak yang saleh yang taat. Ketika anaknya usia 7 tahun Nabi Ismail alaihi turun perintah untuk mengorbankannya jemaah. Bagaimana kalau perintah itu turun kepada kita? Kita harus menyembelih anak kita yang paling kita cinta yang kita tunggu 80 tahun. Wallahi itu sangat besar belat bagi kita jemaah. Namun karena keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Falamma aslama wa Mereka pun menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan pasrah. Inna hadha bala'ul mubin. Ketua ini adalah ujian kita jamaah kurban itu. Ujian yang sangat berat. Kecuali orang yang beriman. Wa fadainahu Dan akhirnya Nabi Ismail diganti dengan sembelihan seekor domba jemaah. Jadi kalau kita merasa berat untuk berkorban, ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu Beliau diperintahkan menyembelih anaknya. Syaitan selalu berbisik di telinga kita, jemaah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Asyaitanu faqra wa ya'murukum bil-fahsya, wallahu maghfiratan minhu wa wallahu wasi'un alim. Setiap anak abadam yang mau berkorban... Syaiton selalu berbisik di telinganya. Ashaiton hanya fakro. Jangan engkau berkorban. Nanti engkau miskin. Nanti engkau enggak punya harta. Ini jamaah. Selalu syaiton berbisik di telinga kita. Wayak murukum bil fasya. Pergunakan hartamu selain korban. Beli mobil lagi. Beli handphone lagi. Beli kendaraan lagi. Seterusnya. Sehingga orang ini tidak berkorban. Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk berbagi kepada sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. ditanya, Maaf dholu fil Islam, apa yang paling utama dalam Islam, jemaah. Tut'imut ta'am wa takra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang yang fakir miskin, itu adalah keutamaan Islam, jemaah dan engkau memberikan keselamatan kepada orang-orang baik muslim ataupun non muslim. Dan jangan lupa di momen Idul Adha kita doakan saudara-saudari kita di Palestina, di Gaza, di Rafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di sana. Yang meninggal semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan semoga menjadi orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Dan yang terluka Semoga diberikan kesembuhan yang ditinggal semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Wa man lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhum. Dan Nabi alaihi salatu bersabda, seseorang yang tidak peduli dengan saudara seiman walaupun mereka di Masjidil Aqsa di Palestina dia tidak peduli falaysa minhum. Maka dia bukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi negeri kita Indonesia tercinta, pemerintah kita, pemimpin-pemimpin negeri kita, semoga diberikan kekuatan, keamanan oleh Allah azza wajal agar mereka dipercaya oleh rakyat dan rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpin mencintai rakyatnya dan semoga seluruh نجري نجري إسلام ندر كم كسلان على الله عز وجل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أَناْ أعداء الدين اللهم انصر اخواننا المستدعفين المظلومين في غزة اللهم انصر اخواننا المستدعفين المظلومين في رفح اللهم يا الله يا الله يا الله يا قوي يا متين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود المحتلين على بلاد الاسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، ونعوذ بك من سوء الخاتمه، واجعل اخر كلامنا قول لا اله الا الله يكون لنا حجه عند الله، اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله اعلم بالصلاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته